bermula pada tahun 2016. meter untuk mereka menamatkan pusingan yang kelima. Sekali lagi Huang Tingying di tempat yang pertama diikuti oleh Kisato Nakamura dari Jepun. Mereka perlu sekarang ini terus konsisten, dengan Nakamura masih lagi kekal di tempat yang kedua dari enam pelumba yang telah memulakan kayuhan. Empat telah menamatkannya dan mereka berdua ini sekarang ini dalam kedudukan 1-2. Jadi kita lihat bagaimana untuk mereka menamatkan pusingan yang ke-7 selepas ini. Kedudukan masih lagi tidak berubah. Tinggi yang di tempat yang pertama diikuti pelumba dari Jepun ini. Kisato di tempat masih kekal di tempat yang kedua. Huang Tingying terus unggul dan sekarang ini Nakamura. Kita lihat bagaimana Kisato pula berada di kedudukan yang ketiga. Beliau mula ketinggalan di belakang Leong Bungyi. Jadi pelumba dari Chinese Taipei terus mengatasi lalin pelumba hingga setakat ini. Kedudukan semasa, Huang Tingying terus kekal untuk menamatkan pusingan yang ke-9 sekarang ini. Tiga lagi pusingan yang perlu mereka harungi. Kita lihat bagaimana Huang Tingying terus berjaya untuk mengekalkan rentak kayuhannya. Pace yang begitu tinggi dikekalkan. Beliau hampir saja sekarang ini untuk memerangkap Kisato. Bertenaga dan juga konsisten, itulah Huang Tinggi yang terus kekal di tempat yang pertama. Beliau semakin menghampiri lawannya sekarang ini yang terperosok di tangga yang kedua, di belakang Leong Boyi dari Hong Kong yang beraksi pada hit yang pertama tadi. Sambil 250 meter yang terakhir, kita perhatikan Huang Tingying sekarang ini masih lagi kekal di tempat yang pertama. Catatan yang dilakukannya memang pantas dalam setiap pusingan, mengatasi enam pelumba yang telah pun memulakan kayuhan di hit yang pertama dan hit yang kedua. Kita lihat bagaimana satu persembahan yang cukup meyakinkan dari pelumba ini untuk beliau kekal dengan 3:43.917, 48.232 km sejam. Purata kayuhan yang dilakukan oleh peserta dari Chinese Taipei ini. Jadi itulah kedudukan semasa hingga setakat ini. Huang Tingying